Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Kepulangan ahli yang dipecat tidak termasuk Isham Jalil, kata orang UMNO. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri 9 Dato' Sri Jalaluddin alias berkata, kesanggupan parti itu menerima kembali bekas pemimpin dan ahli parti yang dipecat sebelum ini bukanlah perkara baru, sebaliknya merupakan proses biasa di bawah perlembagaan dan peraturan sedia ada. Tegasnya, sesiapa yang ingin kembali menyertai parti boleh berbuat demikian mengikut peraturan yang digariskan dalam perlembagaan parti dengan keputusan dibuat di peringkat Majlis Kerja Tertinggi MKT. Bagaimanapun, tambahnya, kesaan agar bekas ahli itu menyertai parti itu bukan bertujuan untuk bekas anggota tertinggi parti itu yang dipecat tahun lalu, Dato' Isham Jalil. Ini bukan untuk Isham Jalil, ini untuk mereka yang rasa sudah bersedia untuk kembali ke pangkuan UMNO dan mereka boleh mohon dan MKT akan tentukan itu sahaja. Dan ini adalah proses biasa terbuka kepada mana-mana ahli baru atau bekas UMNO. Ini terbuka dan ini bukan perkara baru, tetapi ini adalah perkara yang biasa kita lakukan, katanya. Sementara itu, menarik untuk direnungkan implikasinya terhadap parti dan kerajaan perpaduan. Bagi sesetengah pihak, ia merupakan gerakan strategik. Parti sejak ahli digantung, disingkirkan atau dipecat masih mendapat sokongan besar di kalangan pengundi. Dengan membawa mereka kembali, UMNO boleh mendapatkan semula keyakinan bekas menyokongnya yang menyokong pemimpin ini. Jika Khairi mahu diserap semula ke dalam parti dan penggantungan Hishamuddin ditarik balik, parti itu mungkin mendapat semula kekuatannya. Keputusan UMNO itu bertujuan menstabilkan parti dan mengukuhkan kerajaan perpaduan. Penyepaduan semula bekas ahli setia boleh mengatasi potensi konflik dalaman dan meningkatkan kepercayaan di kalangan penyokong UMNO. Untuk konteks yang lebih lanjut, perlu diingat bahwa UMNO mempunyai dasar yang lama untuk menerima sesiapa sahaja yang menerima sepenuhnya falsafah, visi dan misinya walaupun mereka yang telah dipecat sebelum ini. Justru, tidaklah mengherankan sama sekali jika parti itu membawa semula bekas ahli itu ke pangkuan.